memotong hohat. Ini cara memotong hohat. Situ hangu ya. Dia memotong hohat ya. Di situ hangu ya. Ini sayang. Contoh dulu ya. Baru kita kerjain. Cara memakan pisang bolen setelah matang ya. Buka mulut. Mangap. Buka mulut, mangap. Dibuka mulutnya. Dikunya, pisang. Dikunya, ya. Mantap. Terlalu lebar ini lumayan. Masih mau kecil. Yang lebar, enggak mau yang terlalu kecil. Oh yes. Masih mau. Duh, seharusnya pakai gunting lah. Jangan bilang perawan, nanti pikir pulang saya. Guntingnya mana, Mbak? Ada gunting tak? Ada di toko. Mantap. Mantap. Wow, mantap. Enggak bisa 1001 biji. Oh ya, keras ini pisang. Iya, keras memang, bukan kaya. Panggang saya, dipanggang. Baru pisang agak-agak. Anu tak belum pinter. Nanti kalau sudah di dalam lemes dia ketika dipanggang, ya kan? Jangan senyum-senyum begitu, Chef. Tapi bagus. Senyumnya Chef. Perhatiannya, semuanya harus bisa. Saya gagal fokus. Sabar, gunting dulu lah. Ya, boleh ya. Caranya gampang. Gampang ya, enak. Nanti saya detik terakhir baru karena saya terakhir. Nyoba semua ya caranya sih. Iya dong, harus. Aturkan kiri. Stop. Nah, kita jangan terlalu penuh ya. Oke, ayo dilanjut. Gampang mudah ya. Gampang banget. Keju juga kayak nenek itu deh. Ya sih. Mozzarella yang keju dulu baru kiri. Nggak, karena ini dia gunanya untuk melembabkan. Kalau mentega, nggak boleh yang lain. Fungsinya. Kenapa dikasih mentega di dalamnya? Supaya dia supaya lembab. Gitu deh. Ini kan kalau makan pisang orang-orang begini tuh. Iya. Mentega dengan gula pasir atau mentega dengan gula merah? Semua harus pasti bisa. Gampang Cina kalau mau jadi isi mungkin. Gampang Gi. Dia tidak belajar. Yang sampai tidak tahu ini apa ini. Itu namanya. Kalau isinya sih gampang, campurnya itu loh. Bukan gula pasir. Apa sih? Gula pasir dengan mentega toh? Butter. Mentega, margarin, gula pasir. Mentega. Tidak bisa pakai yang lain ini bun, karena dia itu mentega. Apa tadi ini butter? Butter, blueben, sama gula pasir. Itu saja. Nggak jadi campur. Mentega blueben itu toh? Blueben. Takarannya bagaimana? Butter ancur. Ancur. Ada di situ di resep saya. Oh ada di situ kah? Tidak ada gulanya. Oh ada gulanya, di taruh berapa? 100. Nggak, apapun itu sayang, kalau pakai begitu harus dipakai gula. Gula pasir. Walaupun tidak ada di resep. Jangan sampai. Pengalaman. Tapi sampai tahu kelebihan gula nah. Ya perkirakan Tommy. Kan namanya yang berlebih itu tidak bagus lah. Tapi kalau isi dompet berlebihan, suka saya. Jadi satu-satunya yang berlebihan itu. Melele dong. Ini ya tipis-tipisnya coklatnya, nggak boleh terlalu tebal. Ini enggak. Anu ke, kasih atasnya nih saja. Kenapa serang langsung bu? Tumben. Nggak bisa lah. Data sudah sekarat. Sempat mungkin anu injek sudah sekarat. Sempat mungkin injek data. Lepas juga. Sayang, supaya ilmunya itu juga bermanfaat bagi orang lain, jangan cuma kita doang. Ini kalau dia mau ilmu itu mahal sih. Ya enggak apa-apa kalau sekadar melihat di enggak bisa dia pintar itu. Kalau dia lihat di resepnya. Kalau orang jago, Bos. Kalau orang yang bagus IQ-nya biar enggak praktek. Kalau enggak lihat nih caranya. Ada orang lihat banyak saja tuh. Iya, lumayan YouTube. Biar membacakan di sini enggak tahu. Iya kalau memang asli Pak bikin kue ya pasti mana tahu, tapi kalau enggak juga sih, enggak gitu. Ini betapa
apa lagunya? Hancur pesona telur. Cepat diselesain. Habis ini apa lagi kah? Oh ini mi? Cepat cepat ke pulang deh. Oh berarti besok sisa kue kering deh. Saya itu kue kering. Mau ikut besok dong? Enggak. Kalau tidak bisa bikin kue kering, pergi ke di situ. Besok saya mau pelabuhan. Di kalau malas lagi bikin. Bagi mama pikir. Banyak kue kering, enggak susah-susah. Enggak tuh kalau mau kibal sama dia tuh pergi mama kibantu. Jam ke anu gaji. Resep di mahal. Enggak, biar kita tidak ada gaji. Yang penting nak kasih makan. Jam udah nih. Saya kira ilmu itu mahal. Anak juga itu kekeringnya, anu neneng yang tertutup enak juga, enak sekali. Anu jadi apa namanya? Biasa mau bikin mood. Enak. Terus ditawarnya. Memang. Kencangnya itu. Semacam kita jadi. Mood mau ditawar ya? Bikin bikin. Neneng kebaku. Iya, enak itu juga kekeringnya. Sebentar nih itu asalnya masuk aja. Nah, malasnya. Nah, bilang dulu itu anaknya anu, si Taji yang di anu depannya. Sampingnya Beri, nah bilang kaya mi barangkali bu, namun bikin roti, nah saya satu hari gitu habis itu lagi. Iya, satu hari. Tidak kalau beli kan di rumah tuh anak-anak tas satu hari gitu. Ayo habis itu lagi roti. Banyak kepanguran di rumah tak. Saya juga. Tas satu hari jika tak beli kue. Anakku, nah suka sekali yang coklat. Berempa aja tinggal. Sama saya kue pisangnya saya suka. Belaki dulu kan ya. Coklat dia. Besar-besar mi nanti. Belaki dulu saya. Mana anak tak yang kemarin? Ada di rumah ndak pergi. Ini belum. Lepas pikir sekali anak tak. Lepas pikir jayanya tuh jadi. Saya mana aku saya lari nakal. Loh kapi mana kalau nakal? Ini lupa ya, dia beri belai sama dia saya. Asli sabar, tapi kapan mak jalan lo? Ada jika. Setelah 2 jam tidak berhenti menangis. Oh datang ya. Anu saya pencinta, anu ke apa? Pencinta. Baru tuh aku saya kalau coklat mau sama nalipuk mentuha. Pencinta MPMP kak, tapi saya tidak tahu bikin. Ayo, beli muka ikan sini. Tapi saya MPMP aja kalau terlalu manis, saya tidak terlalu suka. Tenggiri tuh. MPMP-nya buat siapa namanya tuh? Rosnani. Oh, Rosnani Nani. Tidak aku suka juga terlalu banyak ikannya. Yang terlalu manis, tidak suka saya kalau manis sekali. Garam coklat. Oh, MPMP bisa dong. Masih panas. Tidak bisa bikin saya itu sama Allah, saya rempong. Blender bisa jadi, simpan ini ya, aku habis. Kayaknya selesai ini deh.